Tahun 2020 merupakan tahun keberhasilan konservasi tukik di Pantai Goa Cemara, Bantul, Yogyakarta karena dapat menghasilkan sarang dan tetasan telur terbanyak. Hal ini karena banyak pantai yang ditutup karena pandemi COVID-19 sehingga tidak ada aktivitas manusia di pantai dan penyu menyukai kondisi ini. Hingga awal Agustus sudah terdapat sekitar 64 penyu yang mendarat dan ada telur siap tetas kurang lebih 6.000 butir di Pantai Goa Cemara. Selain warna wisata pantainya yang sejuk dan indah, Pantai Goa Cemara di Bantul, Yogyakarta juga memiliki tempat konservasi penyu dan tukik sebagai pendukung wisata edukasi. Menurut pengelola, satu sarang telur bisa menghasilkan tetasan 70 hingga 100 anak penyu atau tukik. Sementara saat ini ada sekitar 6.000-an telur penyu yang masih dalam proses penetasan dan akan dilepasliarkan ke laut tempat habitatnya. Banyaknya jumlah telur penyu yang ditemukan dan kemudian ditangkarkan di tempat konservasi ini sejak beberapa bulan lalu diperkirakan karena kondisi pantai sepi, objek wisata ditutup dampak pandemi COVID-19. Sehingga banyak penyu yang mendarat di musim migrasi dan bertelur di pantai. Hingga awal Agustus, konservasi penyu di Pantai Goa Cemara sudah melakukan 5 kali pelepasan tukik ke habitatnya. Pada minggu petang, ratusan tukik kembali dilepasliarkan ke habitatnya. Keberadaan penyu memang terbilang langka karena siklus bertelurnya yang sangat jarang, yakni antara 2 hingga 8 tahun sekali dengan usia penyu minimal 25 tahun. Sementara potensi menetas hanya berkisar antara 70 hingga 90% dari jumlah total telur yang ada. Karena kemarin sepi, kan pantai semua tutup, terus sepi, nggak ada pengunjung, mungkin penyu di sini senang sekali untuk bertelur di sini. Ada berapa mas dari pantauan tim sendiri? Jumlah telurnya itu kan, sekarang itu ada 64 sarang sementara, terus mungkin jumlah telurnya kurang lebih 6.000-an. Keterlibatan wisatawan dalam pelepasan tukik ini sudah dilakukan sejak 2010 lalu sebagai bagian dari wisata edukasi. Salah satunya untuk menanamkan kesadaran sejak dini kepada para generasi muda maupun anak-anak akan pentingnya menjaga kelestarian alam, terlebih untuk penyu yang kondisinya semakin langka. Semua hewan, semua manusia, semua makhluk hidup itu kan punya hak untuk hidup gitu. Jadi kalau jumlahnya semakin sedikit, kita harus berusaha untuk memperbanyak dia. Karena kayak kita sendiri selama pandemi ketika kita di rumah sendirian kan juga nggak enak ya. Nah, jadi kita harus mengembalikan dia bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan lingkungannya, seperti itu. Penyu sendiri memiliki peran sebagai pemakan ubur-ubur, berarti penyu telah menyelamatkan anak ikan yang kelak akan menjadi sumber mata pencaharian para nelayan. Di Kabupaten Bantul sendiri, terdapat 4 pantai sebagai kawasan konservasi penyu, diantaranya Pantai Pelangi, Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, dan Pantai Baru. Bagus Adi, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta.